Kali ini gue dan Bang Rio Vigo akan memilih starter Pokemon, tapi masing-masing dari kita cuma dikasih tahu nomor Pokédex-nya doang. Kira-kira kita bisa dapat starter yang GG atau enggak ya guys ya? Nah, sebelum kita milih starter, jangan lupa teman-teman buat yang belum subscribe dan like, di-subscribe dulu channel Falcronya dan di-like dulu videonya. Karena kita lagi OTW ke 1 juta subscriber. Dan jangan lupa juga buat yang belum turn on lonceng notification, dipencet dulu tombol loncengnya di bawah guys, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Dan langsung saja, kita mulai pilih starternya. Let's go. Oke, Bang Rio Vigo ya. Untuk Pokemon pertama nih, lu punya, waduh, semoga dia tidak menebak dengan benar, guys. Aduh. Yang kiri itu nomor 138. Oke. Ya, 100-an nih. Yang tengah 845. Waduh. Waduh. Yang kanan 230. Lu mau nomor berapa tuh? Kiri, tengah, apa kanan intinya? Kiri tuh gen 1 ya. Kiri gua pilih 100-an, 138. Yang tengah deh, Galar ya. Tengah Galar, bener, 845. Fix ya? Fix. Oke, lu dapet Cramoran yuk, congrats. Aduh. Untung dia tidak memilih yang kanan guys. Nomor 200, oh salah, 230 itu adalah Kingdra ya. Wah, padahal GG Kingdra di sini. Ini paling GG cok, Kingdra. Yang paling kiri Omanite. Oh, untung aja. Sekarang untuk Pokemon pertama lu nih. Waduh, gua mau lihat dulu. Lah, bisa mirip-mirip gini. Yang bener lu. Yang kiri itu nomor 334. Oke, 334. Yang tengah nomor 177. Waduh, Johto nih. Terus yang kanan nomor 823. Waduh. Lu mau pilih yang mana? Kok bisa mirip gini ya? Aduh, bentar. 300, yang 300-an deh. Wah, oke, lu dapat Altaria berarti ya. Oke lah, nggak apa-apa lah, burung kapas. Ini tiga-tiganya burung tau. Oh iya. Iya, makanya gue bilang kok mirip gini. Siapa tengahnya aja? Tuh Natu, oh, kanannya Corviknight. Wah, Corviknight bagus lagi, tapi nggak apa-apa lah, Altaria gue ambil yuk. Sekarang tuh Pokemon kedua lu yuk, kita lihat. Wah, astagfirullahaladzim. Wah, ada GG pasti nih. Jangan sampai dia memilih ini guys. Yang aduh, kiri nomor 279. Okay, ya, 279. Eh. Yang tengah nomor 145. Oke. Yang kanan nomor 106. Lu mau yang mana? Gua mau pilih yang 270-an dah. 279 ya? Iya, yang kiri. Wah, ini GG juga sih. Lu dapet Teleper. Oh, wah. Teleper semoga dapet Pokemon hujan dah. Iya, bisa drizzle guys. Bisa ngasih hujan ya. Sayang sekali lu tidak memilih yang tengah nomor 145. Itu Zapdos ya, Galarian Zapdos. Makanya gue bingung tadi gue ngeliat Pokédex-nya. Galarian Zapdos tetap sama kayak Zapdos biasa. Sama kayak Zapdos ya nomornya. Iya, karena itu form doang. Jadi tetap 145. Okay. Yang kanan Hitmonlee, bagus. Jangan. Untung aja. Anti Hitmonlee. Anti Hitmonlee. Sekarang gue bakal lihat nih Pokemon kedua lu ada siapa aja nih. Aduh, semoga lu nggak milih. Apa nih? Kayaknya bagus nih. Yang kiri nomor 870. Waduh. Yang tengah nomor 223. Oke. Terus yang kanan nomor 149. Wah. Lu mau pilih yang mana nih? Udah ketebak. Nomor-nomor cantik guys, 149 ya. Belakang-belakang itu legendary guys, 149 pokoknya. Oke, dapat Dragonite. Ah. Tapi itu yang paling bagus sih Dragonite. Oh iya, itu yang paling bagus ya? Iya. Yang 870 apa tuh? Itu Phalanx. Oh, untung aja ya Allah. Gua tidak mengambil musuh di Mario Bros itu ya. Iya. Oke lah, gak apa-apa gue ambil Dragonite cuy. Oke, untuk Pokemon ketiga lu nih. Ini unik-unik sih ya, jujur Li. Semoga lu bisa menebak dengan benar. Yang oke, kiri nomor 34. 34, nah, oke. Yang tengah nomor 102. Hmm. 34, 102, sama yang paling kanan nomor 123. Waduh, ini kantor semua nih. Aduh, gue pilih yang bener nih. Aduh, 34 kiri aja dah. 34, 102, 123. 34 yang paling kiri ya. Iya. Oke lah, selamat lu dapat Nidoking. Oh, aduh, Nidoking masih good. Karena yang tengah itu banyak. Execute ya, telur.
Oh, untung aja. Burik ya. Yang kanan tapi kesukaan lo nih, Scyther. Wah iya, padahal GG ya. GG, jadi Scizor. Tapi gak apa-apa ya. Scizor. Nidoking still good. Ya, Nidoking punya bisa banyak jurus ingat gua nih. Sekarang untuk Pokemon ketiga lo, kita lihat. Waduh. Oh. Jangan, please jangan yang burik, ya Allah. Yang kiri nomor 10. Wah. Yang tengah nomor 122. Terus yang kanan nomor 53 nih, lo mau pilih yang mana? Kok bisa sama gitu sih? Ini juga kanto semua coy. Iya ya, bener. Ini no regret club guys. Aduh. No regret, no regret. Nomor 10 gue gak mau ya. Nomor 10 itu apa guys? Lupa gue pokoknya awal-awal. Jangan-jangan. 1-2-2 gue gak tahu juga lagi siapa. Tapi kayak bentar gue urutin dulu ya. 1-2-2 kayaknya badut deh. Tengah aja deh. Nomor 53 ya? 53 ya. Nomor 53 lu dapat Persian. Waduh, jelek semua sih ini. Tapi yang Alola. Oh, Alola. Oke lah. Alolan Persian. Oke, ya. Yang apa lagi saya? Itu tengah benar badut Mr. Mime, tapi yang Galar. Oh, Galar. Ya, Mr. Rime. Nomornya sama. Oh, nomornya sama. Iya, dia bisa jadi Mr. Rime ya. Iya. Yang 10 tuh Caterpie. Nah, kan Caterpie kagak mau. Iya. Ya udahlah, enggak apa. Alolan Persian berarti ya. Sekarang untuk Pokemon keempatnya Bang Rio nih. Tapi sebelum ke Pokemon keempat, jangan lupa teman-teman klik subscribe dulu dan klik tombol loncengnya teman-teman ya. Biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru nih, masih banyak yang suka telat. Oke, kalau udah klik tombol lonceng sama subscribe, langsung kita lihat Pokemon keempatnya Bang Rio. Ini juga nih? Jangan sampai beliau ini benar ya. Yang kiri 554. Oke. Ya 500-an, 554. Yang tengah 795. Waduh. Ya. Yang kanan 164. Gua mau pilih yang yang 794 ya itu ya. Waduh, serius lu? Ya, sayang sekali yo. 795 apa? Ini adalah Feromosa sih bagus. Oh, yes. No. Yes, jago nih ngebut. Bang, ini ngebut banget, Bang. Aduh, banget, ya. Bisbus pula. Let's go. Ini yang paling bagus yo. Sisanya Darumaka, Galar sama Noctowl. Oh, tapi Darumaka seingat gue jago juga deh. Darumaka, iya Galarian Darmanitan Galar, ya. Juga sakit banget tuh choice game. Iya. Tapi enggak apa-apa deh Feromosa yo. Tapi Feromosa sih GG. GG. Sekarang untuk Pokemon keempat lu kira-kira siapa nih? Akankah wangi atau tidak ya? Jadi pilihannya yang kiri itu nomor 690. 690, oke. 600. Yang tengah nomor 251. 251, oke. Dan yang kanan nomor 703. Lu mau pilih yang nomor berapa nih? Ya kayaknya gue pilih yang jauh sendiri deh. Yang 200-an. Dua berapa tadi? 251. Iya, 251 aja dah gue ambil. Wah, lu dapet Celebi. Oh, let's go. Typical. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Oh. Iya, yang paling bagus sudah. Mantap, bro. Sisanya apa ya, orang soalnya? Yang kiri Scrap. Yang kanan Carbing. Wah, Scrap sama Carbing. Ya, Scrap oke lah, technically Dragalge. Tapi, ya nggak apa-apa. I'll take Celebi, guys. Sekarang untuk Pokemon kelima lu, yo. Ini technically lu pilih apa aja bagus sih, menurut gue. Wow. Apa menarik. Aja, yo, beneran. Yang kiri itu 436. Oke. Ya, nomor 436. Yang tengah nomor 679. Oke. Ya, jadi 600-an, 400-an, sama yang paling kanan 373. 300. Lu mau yang mana? Gua kayaknya mau pilih yang nomor 373 aja deh. Wah, gila sih. Canggih. Lu dapat Salamence. Wow, let's go. Bagus sekali ya. Tapi pilihan lainnya juga nggak kalah bagus. Yang paling kiri itu Bronzor, jadi Bronzong. Oh, oke juga. Keras ya dia. Keras, bisa Trick Room, Hit Proof, dan lain sebagainya. Yang tengah itu Honedge, jadi Aegislash ya. Oh iya, Aegislash GG. Ngeselin banget ngeselin, sih. Ngeselin ya. Tapi lu dapet Salamence, yuk. Jago juga. Sekarang gue mau lihat Pokemon kelima lo nih. Menarik. Apa nih? Please. Yang kiri nomor 714. Oke. Yang tengah nomor 345. Waduh. Oke. Terus yang kanan nomor 647. Lu mau pilih yang mana nih? Waduh, 647 nih kayaknya kalos nih. Gua enggak gitu tahu kalos lagi. Tadi yang depan berapa yuk? Yang depan itu 714. 714. Satu lagi yang bukan 600? 345.
Sulit. Aduh, sulit. 714. Oke, 714 dapat Noibat. Berarti dapat Noivern ya. Oke, Noivern enggak apa-apa. Sama Dragon Flying nih pilihan kita. Sama nih. Kalos berarti ya masih ya. Iya, tapi sayang sekali sih ya, yang 647 tuh bukan Kalos. Apa? Masih Unova, itu Keldeo. Wah, kalau masih Unova berarti Unova belakang ya, Mitikal. Belakang banget. Aduh, Keldeo. Sayang sekali. Enggak apa-apa ya, satu lagi Zong ya. Satu lagi Zong, Lilip. Wah, keren ini tapi masih gigi juga, coy. Ya udah enggak apa-apa, Noivern berarti gue ya. Oke, untuk Pokemon terakhir lu yuk. Kita lihat apakah lu bisa mendapatkan yang GG dari sini ya. Waduh. Apa nih? Semoga beliau tidak salah, guys. Yang kiri nomor 537 yuk. 537, 500-an ya. Yang tengah 278. Oke. Ya, yang kanan 365. Mau yang mana? Wah, gue pilih yang 500-an dah. 500-an? Oke, nice. Yeah. Nice. Yang paling bagus ini. Lu dapat Seismitoad. Wow, wah. Ini bisa dikombo, yuk. Oh iya, Swift-Swim ya. Swift-Swim ini. Aduh, bagus, yuk. Untung gue ngambil yang tengah. Yang tengah tuh Wingull ya. Lu punya 2 Pelipper, oh. Jadi. Oh, untung aja. Ampas. Yang paling kanan Walrein. Wah, gila ini combo. Oh. Combo air nih, guys. Bahaya, guys. Let's go. Sekarang untuk Pokemon terakhir lu nih. Gue mau lihat. Waduh, serem-serem dan satu Zong. Aduh, ini dia nih bahaya. Yang kiri itu nomor 617. Yang tengah nomor 809. Aduh. Yang kanan nomor 638. Lu mau pilih yang mana nih? 638. Ya. Sama 800 sama ini. Aduh. Gua gambling aja Galar 809. Oh, 800 bukan Galar, tapi dapat Melmetal ya, nyaris Galar dia paling akhir. Oh, dia soalnya. Oh, dia Alola. Aku kira itu sudah Galar. Waduh. Oke, okay, guys. Melmetal. Iya, dapat Melmetal nih. Let's wah, GG go. Lagi bisa Gigantamax ya. Yang kanan Kobalion GG juga. Wah, sih. Ini bagus banget ya pilihannya. Yang Zong apa? Kiri Aselgor. Aduh. Gak apa-apa guys, itu juga masih jago sebenarnya ya. Tidak sezong itu. Ya udah. Iya. Kita sudah memilih starter kita dari Pokédex, saatnya kita battle. Let's go. Wow, oke. Okay. Wah, Altaria langsung. Per ya. Sesama burung ya. Sesama buong ya. Aduh, Altaria gue safe sih. Aduh, hujan langsung ya, Bang ya. Wah, mati gara-gara ya? Hujan jadi pasti kena ya. Iya, tapi enggak. Hujan enggak berasa. Cabut. U-turn. Wah, dia cuma nge-setup hujan. Yoi, tumbal hujan. Gila, rese banget. Cuma ada. Wah, langsung gede kah? Si kodok. Langsung gede kah ini, guys? Di ice enggak. Beam gua. Aduh, wah, ice punch ternyata. Ice punch. Seret. Lah, enggak mati. Oh, hidup. Wah, makan buah. Citrus ya. Hidup, bro. Citrus. Waduh. Aduh, diracun juga lagi. Toxic dulu, toxic. No, padahal keras nih kodok ya. Ini kodok keras banget, cok. Nah, diganti. Bahaya, guys. Siapa nih? Ini dulu. Persian. Aduh. Tau-tau beku. Gak berasa. Gila, keras. Keras banget nih kucing. Kucing, guys. Nih, guys. Aduh. Kita gini dulu aja. Iya. Wah, iya lagi ditampol. Kita gini dulu aja, guys. Strategi. Aduh, strategi malas. Mati sama racun ini. Enggak lah. Masih iyalah. Jauh. Maksudnya makin lama matinya sama racun nih. Wah, liquidation hujan lagi. Ah. Sakit, Bang. Crit. Gila. Crit-nya segitu. Crit-nya segitu. Keras amat kucing. Cabut. Wah, bangke parting shot. Wah, ini masalahnya. King support. Iya, pusing support, guys. Melmetal langsung gedein lagi. Langsung, bos. Aduh, gede kah manis? Wah, kabur ternyata. Kabur, nyalah yang gue tumbalin. Si bebek. Wah, diganti juga. Wah, Altaria lagi. Aku kembali. Wah, punya juga dia. Punya hidup juga. Dong. Sama. Jangan pusing. Anjir, keras banget. Tidak pusing. Wah, nge-heal. Tidak pusing. Ah, kepusingan lagi. Nge-heal dulu, Bang. Nge-heal dikit. Nge-heal dikit aja sih.
Aduh, banyak coy. Wah, gila, display pusing. Jangan. Altaria. Oh, nice. Ya, enggak lagi. Aduh, diracun. Kita santai dulu Bang Rio, kita santai dulu. Kita chill dulu. Nah, bangke banget nih. Nah, berhenti juga tuh hujan. Aduh, hujannya juga berhenti lagi. Tidak bisa hurricane ya. Oke, tapi move lu apa aja Kramoran, ke? Kramoran kagak gitu sakit deh. Enggak sakit. Nanti aja lah. Oh, cabut guys. Pelipper lagi kah? Iya. Wah. Hujan lagi. Emang boleh kayak gitu, Bang? Aduh, diracun lagi nih. Nah, kita lama, Bang. Wah, ini mahil lagi. Kita akan berada di situasi yang lumayan aduh, lama ini ya. Mati Pelipper. Mati ya. Cakep. Wah, iya. Hilang dulu Pelipper ya. Akhirnya kita ada progres ya. Iya. Akhirnya ada yang mati setelah akhirnya sekian lama. Iya, ada progres guys. Nah, lagi kodok. Lagi kodok ya. Nice punch. Hidup sih harusnya. Hidup. Ya elah kebiasaan. Wow. Kebiasaan. Kalau lawan Bang Roy Foggy selalu gini guys, kebiasaan selalu ya. Selalu beku ya. Selalu ya. Baik. Kalau nggak frozen kelar guys. Benar. Ada aja ya, kenapa ya. Aduh, hampir mati kodok gua nih. Kena hurricane ya. Aduh, iya harusnya mati tadi kena hurricane ya. Di ngeselin juga nih kucing ya. Ditodong aja ya, todong. Mau ngapain? Mati udah gua. Take out plus racun. Switch enggak apa-apa juga, Bang, kalau mau switch. Enggak. Oh, tumbal ya. Tumbalkan. Tumbalkan ya. Oke. Rese banget ini ya match kita pada kali ini ya. Iya ya. Sangat-sangat lama ya di awal. Waduh. Kramoran. Lalu kita ngapain nih? Ini aja. Ini yang tidak tahu mau ngapain. Sejujurnya. Ganti siapa nih? Nah, Bang. Kita ke Noivern. Wah, Noivern lagi. Hurricane nih, sakit. Aduh. Oh, surf? Tidak. Ah, surf plus hujan. Lumayan juga. Masih berdamage lah. Ramorannya apa nih, guys? Makan ikan dulu. Makan ikan dulu itu dia ya. Gulp misil. Yo, iya, kita gini aja. Oh, Draco Meteor ternyata. Mati kayaknya, mati lah harusnya. Gila kalau enggak mati kuat banget. Wow, 16. Gak mati, nice, bro, gile. Nice. Oke. Mati makan cun ya, bisa semprot gua. Tak, ditimpuk guys. Aduh. Sakit juga ya. Terus kena hurricane, mati gua. Yo, sisa 2, yuk. Astaga. Sisa 2. Abis ditimpuk gua, guys. Gila. Sama burung bangau. Ya udahlah. Tega bener ya burung bangau ya. Gua lihat. Waduh. Peromosa ini ngebut banget, cuy. Wah. Sebelum mati, lakukan priority ya. Lakukan tugasmu. Enggak priority. Wah, dicekek gua, guys. Ditrocok. Nah, abis boost tuh buat lu. Busnya apa? Speed ya? Waduh. Speed. Gua tailwind sih. Masih outspeed harusnya. Harusnya. Wah, metal. Metal. Oke. Si besi ini ya. Iya, si besi ini, Bang. Yaudah harusnya lah. Tetep ke outspeed sama lu. Enggak tahu, tetep ke outspeed sama lu harusnya. Soalnya metal tuh lelet banget seinget gua. Pelan banget ya walaupun ada tailwind. Oh, ya. Seinget aku ya, metal. Iya kayaknya deh. Tetap ke outspeed. Peromosa soalnya ngebut banget sih. Nah. Ya, metal tuh jadi 534 ya udah pasti ke outspeed gua. Oh, wah kalah dong. Banget. Waduh. Gua knuckle lagi. Aduh, tahu-tahu ada weak fall mati gua nih. Gila. Weak fall, Bang. Oh, enggak. Wah, enggak. Bercanda. Panik dikit. Beneran. Enggak. Oh, enggak. Tapi sakit, Bang. Iron base. Gila. Buh. 9. Gak mati, Cok. Gila, nyaris. Malas ya. Wah, diganti. Enggak dong, nih? Gila. Gak mau Dynamax. Gue udah tinggal segitu, Bang. Lady. Aduh, gak ada rasanya dong. Wah, lumayan. Tapi udah plus 2 ya. Tapi tetap aja nih ke outspeed gue nih. Harus ada tailwind. Harusnya ke outspeed sih. Oke. Okay. Iya, udah tentu. Kena. Masalah bisa miss Bang itu, Bang. Tidak, Peromosa. Bye, ketua. Ketua
jagoan gua mati. Dada dulu kecoa. Wah, tailwind gua habis guys tapi. Wah, iya masih ada Salamence cuy. Yoi. Wah, ini jagoannya guys. Dede kayaknya sih. Dan headbutt. Plak. Nice. Dede kan bener kan? Let's go. Mati please dong gua. Clutchkan timku Salamence. Apakah bantu aku. Aku akan mati dengan Salamence guys. Gak mungkin. Loh. Waduh. Last hit. Dar, apa? Flinch. Coy scarf lagi nih. Wah, enggak flinch. Kayaknya scarf nih Celebi. Enggak mati. Iya, Celebi gua scarf. Gila. Pantesan. Sudah ada perhitungan-perhitungan, wah, Bang. Waduh, Celebi mau. Wah, Mox mati gua. Enggak lah. Multi scale masih ada. Waduh, oh. Life orb juga ya? Orb. Defect out cukup enggak ya? Cukuplah. Darah gue segini. Cukup atau tidak guys, pertanyaan cukup ya guys. Gak mungkin enggak. Fake out. Darah gue 5. Ah, oh, mati. Cukup guys, 5 guys. Aduh, si siapa nih? Bilang siapa ya? Ini. Siapa cok? Nidoking. Wah, masih GG Nidoking. Tangan remaja. Masih bagus guys, Nidoking. Iya, pasti. Aduh, sial. Tabuk. Ngeselin kan kucing gue? Iya ya. Fake out. Selin juga bisa parting shot sama fake out. Iya. Fake out cabut parting shot. Fake out cabut. Enggak kesentuh ya. Parting shot enggak kesentuh, bro. Dragon naik wah jagoannya nih keluar. Fine, earthquake kah? Oh, slashway. Enggak. Dia sakit lagi. Enggak lah, enggak ada multi skill. Udah kena parting shot. Gigi kah Bang Rio? EQ mati. Coy bait. Let's go. One shot guys. One shot jagoannya nih. GG.